Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Belum pun PRK dilaksanakan, nampaknya Perikatan Nasional sudah kalah teruk nih. Perikatan Nasional sudah kalah teruk dan nampaknya Pakatan Harapan sudah menang besar. Apa tidaknya? Perikatan Nasional masih lagi terpinga-pinga, masih lagi tertanya-tanya siapakah yang mereka mau calonkan, antara PAS kah, Bersatu kah, Gerakan kah, parti mana yang wakil di sana. Setidak-tidaknya untuk Pakatan Harapan, untuk kerajaan, mereka sudah sepakat bahawa itu daripada PKR. Walaupun dalam Perikatan Nasional PAS sudah membayangkan bahawa mereka pun mau bertanding di sana, tapi saya fikir tidak dengan begitu mudah untuk Bersatu menyerahkan begitu saja. Ini belum lagi kepada empat lagi tempat yang memang sudah sah, hampir sah, belum lagi sah sesungguhnya, tetapi hampir sah bakal ada pilihan raya kecil, yaitu di mana empat orang yang telah mengumumkan menyokong Perdana Menteri. Itu pasti akan membuat mereka pening kepala. Kerana kalau Bersatu yang tanding, belum tentu menang. Bersatu yang tanding belum tentu menang. Sebab setakat ini, di mana-mana PRK yang Bersatu tanding, hampir semua atau semuanya, saya pun tidak ingat betul, adakah diorang menang. Tapi memang rekod Bersatu bertanding dalam PRK memang tidak baguslah. Apalagi kalau tidak ada bantuan daripada PAS. Adakah kita akan melihat untuk PRK yang akan melanda tidak lama lagi ni, kerana kematian penyandang, adakah kita akan melihat PAS dan Bersatu akan bercakaran sesama sendiri untuk hanya mau menentukan siapa ke calon, dari mana parti mana yang bercalon? Sebab PAS pun mau juga pastinya. Pastinya Bersatu pun mau juga. Iyalah, siapa yang tidak mau menang kan? Nah, siapa yang tidak mau mengambil kesempatan untuk bertanding? Nah, sekurang-kurangnya daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional diam-diam saja menghormati PKR yang bakal bertanding. Jadi itulah. Di sini saja pun kita sudah nampak bahawa Pakatan Harapan sebenarnya sudah menang dari segi moral, dari segi motivasi, dari segi moral diorang, dari segi dari segi persepsi yang akan dilihat oleh para pengundi, pastinya sudah nampak pun siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang bagus untuk diundi. Kalau Bersatu tanding kalah, PAS apa pula rasa dia? Lepas tu kalau PAS bertanding, Bersatu PAS menangkah kalahkah, apa pula perasaan dia? Inilah masalahnya. Lagi pula memang Bersatu sekarang memang tidak kuat. Bukannya tidak kuat, tapi terpaksa mengeluarkan segala-gala kuasa yang ada kepada Majlis MPT Bersatu, sehingga bagi arahan khas untuk bagi sokongan lah, sampai guna kuasa paling paling teror sudahlah itu. Sampai terpaksa ubah perlembagaan parti untuk menyekat daripada Bersatu terus hancur, lebih hancur daripada yang hancur lagi. Jadi itulah masalah yang timbul di dalam Perikatan Nasional. Jadi ramai kawan-kawan yang kata sebenarnya nampak dari sini pun Pakatan Harapan sudah menang. Nampak daripada sini pun Pakatan Harapan sudah menang, Kerajaan Perpaduan sudah menang, PHBN ini sudah menang, dan Perikatan Nasional, Bersatu dan PAS sudah kalah teruk. Sebab tidak ada keserasian di dalam mencari calon setakat inilah. Harap-harap semuanya okey-okey saja. Apapun, kita akan tunggu nanti, adakah sekali lagi PAS Bersatu dalam Perikatan Nasional akan kalah teruk sekali lagi seperti mana yang berlaku di Kuala Kubu Baru.
Denyonah di Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyonah di Suara Rakyat bergema di channel ini. Mari kita lihat siapa yang kena. Ha. Saya suka betul. Makin suka saya dengan Hishamuddin Aun punya artikel ini. Cukup membuka fikiran dan minda. Mari kita kena siapa? Mari kita kena. Mari kita lihat siapa yang kena. Ramai yang terus bercanggah pendapat mengenai kesan daripada tindakan 7 wakil rakyat bersatu ingkar surat arahan nyatakan kesetiaan kepada parti. Ha, jadi pada pendapat anda, siapa yang bakal kena? Adakah 7 orang ini ataupun bersatu yang silapai? Ha, nanti bersatu yang silapai kah atau macam mana? Pada pendapat anda, siapa yang kena? Kita kongsi bersama. Kontroversial. Wong Chin Huat dikenali berselindung dalam mengutarakan pendapatnya. Gemar melawan arus dan berpendirian melawan perlawanan dengan ramai. Ia membuat tafsirannya sering ditagih. Cakap-cakapnya pula sentiasa berlandaskan fakta, sehingga mereka yang tidak sehaluan ternanti-nanti untuk lontaran idea atau pandangannya dibuktikan silap. Itu pembuka bicara daripada Hishamuddin Aun. Hebat nih. Tidak berbeza dalam isu. Tidak berbeza dalam isu 6. Isu berkaitan 6 ahli parlimen bersatu yang kekal menyokong Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Chin Huat, saintis politik daripada Universiti Sunway, memberi hujahannya bahawa mereka serta seorang adun di Selangor yang menyokong Menteri Besar Amiruddin sehari terhenti daripada menjadi ahli bersatu dan perlu mengosongkan kerusi sebagai wakil rakyat. Bersatu telah mengarahkan ke 7-7 menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri dan Menteri Besar, tetapi mereka ingkar kepada arahan Majlis Pimpinan Tertinggi Parti. Lantaran itu, mereka perlu mengosongkan kerusi masing-masing, katanya dalam kenyataan tersebut. PRK, pilihan raya kecil, kata Chin Huat lagi, bagaimanapun hanya akan diadakan di 4 kawasan parlimen, iaitu Kuala Kangsar, di Labuan, di Bukit Gantang dan Tanjung Karang. Kerana kerusi berkenaan sebelumnya ditandingi atas kerusi atas simbol Perikatan Nasional PN, manakala 2 kerusi lagi iaitu parlimen 2 parlimen lagi Gua Musang dan Jeli atas tiket PAS. Jadi nampaknya tidak tahulah mana satu. Jadi 4 perlu, yang 2 lagi belum tentu, agaknya begitu maksud dia. Mereka iaitu 4 ahli parlimen dan seorang adun dipilih sebagai ahli Perikatan Nasional mengikut artikel 40-1 oleh kerana kalian PN mereka datangnya daripada bersatu. Mereka kini terhenti daripada menjadi ahli. Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Selangor hendaklah menulis surat kepada SPR Suruhanjaya Pilihan Raya mengenai kekosongan kerusi berkenaan dalam tempoh 21 hari selepas menerima notis dari bersatu, kata Chin Huat, yang menambah bahawa Azizi dan Zahari yang tidak dipilih ke Dewan Rakyat sebagai ahli bersatu atau PAS kini adalah wakil rakyat bebas. Jadi begitu kata pakar politik ini daripada Universiti Sunway ini. Okey, jadi pada ahad lalu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata parti itu akan memaklumkan kepada speaker iaitu Johari Abdul dalam sidang Dewan Rakyat bermula pada 24 Jun ini mengenai 6 wakil rakyatnya yang dilucutkan keahlian mereka. Ini selepas 6 ahli parlimen itu enggan mematuhi arahan supaya menyatakan ikrar setia mereka kepada parti dalam tempoh 14 hari selepas Majlis Pimpinan Tertinggi MPT mengeluarkan arahan khas kepada mereka pada 17 Mei yang lalu. Jadi itulah cerita dia. Okey, jadi kita lihat nanti siapa yang kena.
siapa yang kena, siapa yang melingkup. Nah, jadi mari kita lihat siapa yang kena. Saya kongsikan yang terakhir yang saya dapat kongsikan ya. Di sebalik hujah-hujah mereka itu, Chin Huat yang jarang dibuktikan tersilap meyakini bahwa perkara 49A-1 yang menyatakan kerusi seorang ahli parlimen akan dikosongkan jika mereka meletak jawatan atau tidak lagi menjadi ahli parti yang mana mereka adalah sebagian daripadanya ketika dipilih adalah menjadi pemutus. Mari kita lihat siapa yang kena. Jadi siapa yang kena kita tunggulah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.